Pemirsa, berbagai inovasi dan hasil karya mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata KKN Universitas Hasanuddin Makassar Gelombang 112 dipamerkan. Kegiatan ini juga menjadi sarana kolaborasi dengan berbagai mitra untuk meningkatkan manfaat karya mahasiswa bagi masyarakat. Berikut liputannya. Saat ini saya sedang berada di GOR Area Unhas. Nah, saat ini kita sedang mengadakan seminar dan expo produk KKN Unhas Gelombang 112. Yuk lihat keseruannya. Bertempat di JK Arenatorium GOR Universitas Hasanuddin Makassar, seminar dan expo produk kuliah kerja nyata atau KKN Unhas Gelombang 112 digelar pada Selasa 8 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan gelaran ketiga yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin untuk menampilkan berbagai hasil karya mahasiswa KKN yang diberikan kepada masyarakat di berbagai daerah penempatan. Dalam expo ini, sejumlah booth menampilkan produk inovatif mahasiswa berdasarkan kabupaten penempatan KKN dan karya-karya mereka dibagi berdasarkan tema-tema khusus. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan seminar yang menghadirkan beberapa pembicara termasuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Asisten 1 Kabupaten Sinjai, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, serta Direktur External Relation PT Valley Indonesia. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Ruslin menekankan harapannya agar karya-karya inovatif mahasiswa KKN bisa dihilirisasi dan diteruskan oleh mitra-mitra yang terlibat untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Jadi hari ini setelah mengikuti KKN beberapa waktu yang lalu, kami Unhas memfasilitasi peserta KKN gelombang ke-112 mengadakan seminar dan sekaligus kita melihat melakukan expo untuk memperlihatkan karya-karya mahasiswa kita yang telah melakukan KKN. Dan alhamdulillah kita juga mengajak beberapa mitra dari pemerintah kabupaten dan termasuk mitra yang ada di kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri untuk melihat hasil produk dan insya Allah ini kita akan follow up lebih jauh menghilirisasi produk dari peserta KKN Gelombang 112. Ya, jadi harapannya ini kalau nggak salah ini expo yang ketiga ya, expo yang ketiga dan insya Allah pada tiap kegiatan KKN kita akan melakukan expo apa yang telah mereka lakukan sehingga ini bisa lebih dilihat di khalayak ramai, halayak luas, dan selanjutnya kita sangat berharap ada mitra yang bisa menghilirisasi produk mahasiswa kita atau ada mitra yang bisa melanjutkan proses riset untuk lebih memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, Samil, juga didelegasi KKN Kebangsaan Unhas di Universitas Patimura tahun 2024, menyatakan kepuasannya terhadap kegiatan ini. Menurutnya, expo ini menunjukkan karya nyata mahasiswa di masyarakat dan menghapus paradigma bahwa KKN hanya sebatas pada kegiatan fisik. Sekarang kita tengah berada di kegiatan seminar dan expo produk KKN Unhas Gelombang 112. Sebelumnya perkenalkan saya Samil, salah satu delegasi KKN Kebangsaan Unhas di Universitas Patimura tahun 2024. Tanggapan saya terkait dengan kegiatan seminar dan expo produk KKN Unhas ini sangat bagus kegiatan ini karena bisa menampilkan seluruh produk dan usaha yang telah diaplikan dari mahasiswa kepada masyarakat di daerah penempatannya. Dan KKN Expo ini bisa juga menampilkan berbagai potensi yang dimiliki dari daerah-daerah terpencil yang di mana penempatan mahasiswa Unhas ditempatkan di daerah tersebut. Terima kasih Unhas telah mengadakan kegiatan seminar Expo ini sehingga bisa mengikis paradigma di masyarakat bahwa KKN bukan hanya sekedar membersihkan tetapi bisa mengembangkan produk-produk yang ada di daerah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari KKN Kebangsaan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dan perjanjian kerjasama dengan berbagai stakeholder termasuk pemerintah, dunia usaha, dan industri. Seminar dan expo KKN Unhas Gelombang 112 ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara universitas, mahasiswa, dan mitra untuk mengembangkan produk-produk yang dihasilkan mahasiswa agar lebih bermanfaat dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Kegiatan expo dan seminar ini pun ditutup dengan berfoto bersama di depan booth produk mahasiswa.